PLT Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh, Diah RT Idawati, didampingi Wakil Ketua Harian Dekranasda Aceh, Safrida Yuliani, mengunjungi stand bazar produk kerajinan Dekranasda Aceh di Plaza Aceh Mall, Minggu 5 Juli 2020. Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat mendatang itu menampilkan produk-produk unggulan hasil karya para pengrajin binaan Dekranasda Aceh. Dia mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 yang hampir melumpuhkan sektor perekonomian Aceh, membuat penjualan produk kerajinan menurun. Namun, dengan adanya kegiatan bazar tersebut menjadi harapan baru bagi pengrajin untuk membantu dalam memamerkan dan mempromosikan produknya. Dia berharap, melalui bazar tersebut produk kerajinan khas Aceh akan kembali menggeliat dan menarik minat pengunjung khususnya masyarakat Aceh. Selain itu, Mall Director Plaza Aceh Tubagus Faisal Yusuf mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu strategi usaha untuk secara bersama-sama bangkit dan bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang sudah meluluhlantakkan perekonomian Indonesia tak terkecuali Aceh. Ia mengatakan, dalam kegiatan bazar yang bertemakan Shopping in the New World itu menawarkan booth kepada pelaku UKM tanpa dipungut biaya sama sekali untuk saling menguatkan dan membantu perekonomian UKM di Aceh.